Pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2022, bertempat di Rehabilitasi Narkoba, Yayasan Geratak Pemangkat Kabupaten Sambas, Kejaksaan Negeri Sambas melaksanakan kegiatan bakti sosial Anjasana. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen kejaksaan untuk membangun semangat kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian. Bakti sosial di Balai Rehabilitasi Narkoba pada Yayasan Geratak tidak lepas dari tagline Hari Bakti Adiaksa atau HBA, yaitu kepastian hukum, humanisme menuju pemulihan ekonomi, di mana yayasan ini dianggap perlu untuk mendapat sentuhan serta kepedulian sehingga menjadikan tempat rehabilitasi lebih humanisme dan representatif. Latar belakang sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, sehingga diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis. Reorientasi kebijakan pencegahan hukum yang dimaksud dalam pelaksanaannya, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Harapan pada bakti sosial kali ini dapat menjadi penambah semangat untuk berbagi guna, memberikan semangat hidup yang baru bagi para pecandu guna menyongsong masa depan yang masih panjang dan cerah, serta pada momentum ini dapat memicu tumbuhnya kesadaran bersama untuk membangun karakter yang berguna.